Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Formasi ideal Timnas Indonesia usai rekrut Yeom Ki-hoon. Dikutip dari tvonenews.com. Bakal kedatangan pelatih striker baru, Timnas Indonesia diprediksi bisa memainkan formasi Trisula di lini depan untuk arungi babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan kehadiran satu staf pelatih baru untuk membantu tugas pelatih kepala skuad Garuda Sintayong. Dia adalah Yeom Ki-hoon, yang merupakan mantan penyerang Timnas Korsel, serta peraih gelar Liga Champions Asia bersama Jeonbuk Hyundai Motors. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melihat kedatangan Yeom sebagai jawaban untuk meningkatkan kualitas striker Timnas Indonesia. Dengan kedatangan Yeom, Erick berharap peluang-peluang gol yang diciptakan Timnas saat bermain banyak yang berbuah gol dan kejadian kekalahan 0-2 melawan Irak pada awal Juni tidak akan terulang lagi. Dengan bantuan Yeom Ki-hoon, para striker Timnas Indonesia seperti Rafael Strike, Ragnar Oratmangun, Ramadan Sananta hingga Jan Revan diprediksi bakal semakin bertaji. Jika para striker Timnas Indonesia kian tajam, rasanya cukup rugi jika Sintayong masih memainkan skema dua penyerang saat bertanding. Pasalnya, dengan barisan striker yang tajam, Timnas Indonesia punya peluang mencetak gol lebih besar dan berpotensi memenangkan pertandingan. Berikut, formasi ideal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kehadiran Yeom Ki-hoon sebagai pelatih striker. Timnas Indonesia mungkin bisa merubah skema permainan dari 3-5-2 menjadi 3-4-3 untuk memaksimalkan lini depan. Dalam skema ini, barisan pertahanan dan penjaga gawang kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan dari sebelumnya. Di sektor penjaga gawang, Hernando Ari masih menjadi tumpuan lantaran nasib Martin Paes yang belum jelas statusnya. Kemudian, trio pertahanan ada Jay Izes, Rizky Ridho, serta Justin Hubner yang bakal menghadang serangan lawan di area kotak penalti. Pada lini tengah terjadi perubahan, di mana terjadi pengurangan slot dari 5 gelandang menjadi 4 untuk memberikan satu pos ke lini serang. 4 pemain di sektor gelandang akan ditempati Tom Haye dan Nathan Joaon sebagai gelandang jangkar serta motor permainan. Kemudian Calvin Verdeng dan Sandy Walls berada di sisi sayap sebagai gelandang sayap. Terakhir, di lini depan, duet Rafael Strike, Ragnar Oratmangun serta Jan Revan kemungkinan bakal cocok untuk taktik ini. Rafael dan Ragnar sama-sama punya kecepatan bermain sebagai second striker atau deep lying striker yang bertugas di belakang target man. Keduanya tidak hanya bertugas sebagai pembongkar barisan pertahanan lawan, namun juga penyambung dari lini tengah ke lini depan saat build up serangan. Kemudian Jan Revan dengan postur tubuhnya yang mencapai 189 cm, serta kemampuannya mencetak gol yang sudah teruji, sepertinya cocok untuk mengisi pos target man atau goal getter. Dengan postur tubuh tingginya, Jan Revan bisa menyambar umpan silang melalui header serta pemantul ke second line untuk mencetak gol.